Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian dan senantiasa menguji kepada kita semua siapakah di antara kita yang terbaik amalnya. Jadi bukan yang terbanyak tapi yang terbaik amalnya. Kenalan kebagusnya kalau banyak amalnya juga ya terbaik ya, terbaik amalnya. Dan insyaallah ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa terbaik. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa meniti jalan sunnahnya beliau. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita sama-sama mendapatkan syafaat atau pertolongannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi di malam hari ini. Ya, ke sana ke sebagian nanti tenggelam ke pesawat kah? Di kapal. Miring kita. Alhamdulillah kita bertemu lagi di malam hari ini. Kita akan lanjutkan materi kita tentang tahsin qiraah, bagaimana kita supaya bisa membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Artinya tidak monoton untuk belajar di satu guru, tapi boleh belajar di lain guru. Saya kira di Bulukumba ini banyak ya, banyak yang mahir membaca Al-Quranul Karim. Tinggal kita mau buka diri untuk belajar. Baik, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti biasanya sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini, saya ingin sampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama, kita perbaiki niat kita dulu, belajar semata-mata lillahi taala. Tidak ada tendensi dunia, ya. Tidak ada yang lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan niat yang benar itu, niat yang bersih itu, insyaallah Allah berikan pemahaman kepada kita semua tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan petunjuk para ulama. Dan yang kedua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau HP kita disilentkan ya, atau tidak boleh main HP kecuali ada yang mau dicatat yang perlu, itu boleh ya. Karena sangat rugi kalau kita datang di sini untuk belajar tapi sampai di sini kita cuma main HP ya. Diperhatikan dengan serius itu belum tentu kita bisa, apalagi kalau memang tidak diperhatikan ya. Karena belajar ilmu tajwid itu bukan perkara gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya saja kemarin itu belajar makharijul huruf itu 3 bulan lebih. Itu belum tuntas. Belum tuntas. Saya belum dikategorikan mahir. Tapi alangkah berdosanya kalau saya pernah diajar kemudian saya tidak membagikan ilmu itu. Ya, makanya malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Dan yang ketiga sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita semua dan memberkahi majelis kita pada malam hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma alhimna rushdiyah wa 'idna min sharri nafsi.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, jadi pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Jadi kita langsung praktek saja ya. Kita langsung praktek saja. Kita akan bahas di surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah. Pertemuan yang lalu kita sudah pelajari bagaimana cara membaca basmalah yang baik dan benar. Saya kira sudah bisa semua ya. Sudah saya diulang ya. Tidak usah. Tidak usah. Ya, jadi kita masuk ke ya ta'awudz atau alhamdulillah. Ta'awudz ya. Ta'awudz. Ta'awudz ya. Ta'awudz. Baik. Ada yang bisa tuliskan di atas ta'awudz? Wakilkan satu orang. Ustaz, boleh bantu tuliskan? Ayo. Ayo. Ya. Siapa? Ya. Iya. Napa yang matu disuruh Tia nih? Coba sih. Oh, enggak apa-apa, yang penting bisa dibaca. Bukan jika penginian yang permanen. Ya, mohon maaf ini pintunya rusak yang satu. Iya, Anda bisa dibuka kalau dari luar, dari dalam bisa. Ya. Oh, cantik itu. Wadini. Masya Allah. Ya, sekarang saya minta satu orang lagi mau terangkan. Ya, saya tulis tadi, jadi terangkan lagi. Siapa yang bisa? Ya. Oke. Okay. Kita akan pelajari tentang makharijul huruf dan sifatnya. Ya. Makhraj dan sifat. Apa itu makhraj? Kalau sifatnya? Apa sifat? Makhraj tempat. Kalau sifat? Sifat itu cara kita mengucapkan huruf. Jadi beda. Beda tempat, beda sifat. Jadi ada huruf, satu tempat keluarnya, tapi beda sifatnya. Ya, satu tempat keluarnya, tapi beda sifat. Beda cara mengucapkannya. Nah, ini kita akan pelajari pada malam hari insya Allah. Mudah-mudahan bisa masuk di... Baik? Hampir nih. Ya, ta'awudz alif ini tempat keluarnya tenggorokan bagian bawah sini. Ya, a berpasang dengan huruf h. Itu tempatnya. Bagaimana cara mengucapkannya? Nafas dan suaranya ditahan. Jadi tidak boleh lepas. Tidak boleh a tapi a. Biasa saja. Rumusnya adalah mulutnya jangan terlalu dibuka, jangan juga terlalu rapat. Rumusnya kalau kita bilang ada apa? Coba. Coba ada apa? Ada. Maka seperti itulah cara buka mulutnya ketika mengucapkan huruf hijaiyah. Jadi a u. Ya, a u. Di mana tempat keluarnya huruf ain? Huruf ain ini tempat keluarnya tenggorokan bagian tengah berpasangan dengan huruf ha. Coba kita lafalkan ha. 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 Ya, jadi jangan dirubah posisi bibirnya, mulutnya. Ha. Ha. Diusahakan bibirnya jangan gerak. Ha. Ha. Coba. Nah, ain ini Ain ini adalah huruf yang keluar dari rahang tipis. Makanya ketika dia dhamma, maka posisi bibir kita tidak langsung ke depan. Perhatikan, ini penting. Tidak langsung ke depan. Bukan
Tapi dari samping dulu baru ke depan. Nah, itu sifatnya cara mengucapkan ketika dia di rahang tipis. Jadi a'u, 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 ya, a'u. Rumusnya u ini sama kalau kita bilang buku tua. Nah, buku tulis juga bisa. Coba buku tulis. Maka seperti itulah mulut kita dimonyongkan. Buku tulis. Nah, seperti itu posisi mulut ketika monyong. A'udzu. A'udzu. Zu. Zu. Ain ini sifatnya nafas ditahan dan suara apa? Suara ngalir, ya. Suara ngalir. Makanya jadi tidak boleh nafas keluar, tapi suaranya dilepas. Kemudian lu, huruf ra, huruf ra, di mana tempat keluarnya? Ujung lidah bertemu dengan gigi, ujung gigi seri bagian atas. Lu sifatnya adalah nafasnya ditahan, suaranya dilepas. Jadi bukan lu, tidak boleh ada nafas keluar. Lu caranya mengetes, simpan telapak tangan kita di depan mulut. Kalau ada nafas keluar, berarti masih bisa diperbaiki itu. Bukan lu, tapi lu. Tidak boleh ada nafas keluar, ya. Tidak boleh ada nafas keluar dari mulut. Lu. Ya, ini berat ini. Makanya salah satu sifat huruf ra itu adalah ismat. Berhati-hati dalam mengucapkan, tidak mudah. Jadi ada memang beberapa huruf hijaiyah itu namanya ismat. Ismat itu tidak mudah mengucapkan. Termasuk ra ini. Ya, ra. Waktu dulu saya dites, ada syekh dari Arab, saya dites, saya tidak bisa lolos di sini ra ini. Saya tanyakan, di mana letak kesalahan saya syekh? Dia bilang itu za, tidak boleh ada nafas keluar. Itu beratnya tuh. Hampir kayaknya 20 kali saya ulang baru benar. Masya Allah. Jadi memang ini tidak mudah mengucapkan za ini. Makanya itu belajar ilmu tajwid terutama makharijul huruf ini 3 bulan. Itu pun standar, masih bisa di atasnya. Ya. Itu. Nah, sifatnya tadi nafasnya ditahan, suaranya dilepas, kemudian ismat, berhati-hati dalam mengucapkan. Kemudian karena dia berharokat dhamma, maka dia keluar di rahang tipis. Kunci dari rahang tipis, ketika dia berharokat dhamma, maka dari samping baru ke depan. Lu. Lu. Jadi nanti lepas u baru ke depan. Lu. Lu. Jadi diucapkan memang itu sedikit, nanti u-nya baru lepas bibir ke depan. Bukan lu, tapi lu. Lu. A'udzu. U-nya ke depan, perhatikan. Ain-nya dari samping baru ke depan, tarik mundur, baru ke depan lagi. Baru mundur lagi. Ini maju mundur ya, maju mundur. Masya Allah. Nah, ini mestinya kita pelajari dulu makharijul hurufnya, baru rahan tebal, rahan tipis. Tapi tidak apa-apa karena kita langsung praktek. Jadi a'udzu. Ingat, tidak boleh ada semburan nafas. Zu. A'udzu. Zu. Bukan zu, lu. Tipis. Lu. Lu. Dari samping ke depan. Mundur lagi. Iya. Ya, ini. Belajar ilmu tajwid, Masya Allah. Luar biasa ya. Ya. Ini kelasnya, ini kelas. Kelas premium. A'udzu. A'u.
Ya, kecepatan bibir. Jadi bibir tidak boleh tinggal di depan ketika mengucapkan u. Jadi bukan a'udzu, salah. Salah. Dari depan mundur baru ke depan lagi. Ya. A'udzu cepat. Ya. Ya sebentar kalau naik motor latih bibirnya supaya cepat mengucapkan a'udzu billahi. Coba. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Jadi kalau kasrah itu kasrah, kasrah bibirnya sedikit dinyengirkan tapi jangan terlalu lebar ya. Ba ini tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Bibir atas sama bawah ditempelkan tapi jangan terlalu kuat ya, lembut saja. Bi billahi. Lam, lam di sini. Billahi. Billahi. Bukan billahi tapi billahi. Billahi. Oke. Okay. Hanya tebal atau tipis? Tebal. Hanya tebal atau tipis? Tebal. Tebal banget atau tipis banget? Tebal. Yang jasnya tebal. Ya. Tebal atau tipis? Kalau tebal dia keluarnya di mana? Tenggorokan bagian bawah. Berpasangan dengan huruf ham, hamzah atau alif ya. Ha. Jadi billahi, billahi. Ya. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Minasyai. 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 Nah, di atasnya huruf lam. Minasyai. Minasyai. Oke, sya ini tempat keluar hurufnya tengah lidah. Tengah lidah disentuhkan di langit-langit bagian tengah atas. Diangkat naik. Kemudian sifatnya, sifatnya sya, nafasnya ngalir, sya, suaranya ngalir. Kemudian sifat yang paling terkenal adalah tafasyi. Apa itu tafasyi? Nafasnya menyembur di mulut. Di dalam mulut, ya, minasyai. Kuat menempel, minasyai. Minasyai. Syai. Ah, jadi bukan syai. Kan ada tuh ya baca syai, minasyai. Syai. Ingat ketika mengucapkan huruf sya, di mata di tempat keluarnya? Tengah lidah. Menyentuh langit-langit bagian tengah, tengah atas. Berarti tempat keluarnya lidah. Tempat keluarnya li, bukan bibir kan? Bukan bibir. Berarti syaratnya adalah bibirnya tidak boleh gerak. Setuju? Sepaket? Sepaket? Ya? Karena bibir lidah, bibir lidah. Karena huruf lidah, maka bibirnya tidak boleh gerak. Sepakat? Sepakat? Yang tidak sepakat siapa? Minasyai. Kalau perlu mulutnya dipegang dulu. Minasyai. Karena kalau gerak itu salah. Bukan salah, kurang tepat. Minasyai. Ya. Toni. Bibir bawahnya sedikit maju ke depan. Toni. 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 Ada namanya Toni di sini? Ada? To ini tempat keluarnya di mana? Tempat keluarnya di mana? Mana? Ujung lidah ketemu dengan la
ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas atau tempat tumbuhnya gigi seri atas. Di situ simpan. Jadi jangan sembarang disimpan. Ya. Jangan sembarang disimpan. Sifatnya adalah nafasnya ditahan, suaranya ditahan dan dipantulkan. Pantulkan karena dia huruf qalqalah. Iya. Jadi tempat keluarnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri A. Sini nih. Bibirnya yang bawah sedikit maju ke depan. Tony. 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 Ya. Minasyaitani. Rajim. Ro, ingat ro di basmalah ketika dia tasydid getaran dua tapi bukan minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Di mana tempat keluarnya huruf ro? Di atasnya huruf lam na ro. Lam na ro. Kemudian ja sama tempat keluarnya huruf sya. Jadi bukan ca tapi ja. Coba ja. 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 Ji. Ju. 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 Ja. Ji. Ju. Sifatnya apa? Sudah bisa tebak? Sudah bisa tebak sifatnya? Ja. Tahan nafas. Satu. Kedua. Kedua. Tahan suara. Ketiga. Pantul. Pantulkan. Sama huruf to. Jadi tiga. Ya. Kol-kola juga. Ya. Baju di to. Toko atau kutubu jadin ya. Rajim. Jadi bukan ca, bukan cambu. Dari itu bilang cambu. Ya. Rajim. Ya, terlalu lebay ya. Ya, rajim. Coba kita tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ada tadi yang saya dengar su usu bukan sa. Ya. Ya. Jadi bukan sa ya, tapi za. D Z A za 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 rizu an an. Makanya ketika dia sukun suara ngalir an an an. Dia bukan az an an. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Insyaallah ya. Ya, pekan depan. Ya. Masih ada? Praktek. Praktek. Ya, pekan depan kita ujian ya. Jadi pekan depan silakan bawa buku tulis. Buku dan pulpen. Kita ujian. Ya. Ujian makharijul huruf dari tauz dan basmalah. Ya, kemudian dikumpul, kita evaluasi ya. Siapa yang betul-betul paham dan siapa yang tidak. Ya. Jangan memang alfa harus hadir. Ya. Tidak dibimbang ji tunda ji. Oke, yang mau silakan. Yang mau tes dulu. Silakan. Yang mau tes. Ya. Tapi bisa dipahami ya? Tidak terlalu cepat ji penjelasanku. Tidak. Tunda ji. Oke, kalau gitu kita lanjut di Al-Fatihah ya, di Alhamdu. Alhamdu ya. Boleh, Ustaz. Ya, silakan. Siapa lagi yang bantu tulis? Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa?
Siapa? Ya, siapa? Alhamdulillah. Oh ya. Sekalian dua lagi. Oh ya, silakan. Iya. Apanya? Iya, bila semua aja. Oh. Ada situ. Silakan. Ya. Terbiasa. Ya. Apalagi. Ais. Boleh menjadi dosen. Bisa menjadi dosen ini. Amin. Amin. Robbal. Amin. Doakan itu. Dasar dikasih harokat. Dasar. Tahu semua itu harokatnya. Oke. Okay. Jadi dasar dikasih harokat toh. Tahu semua aja toh. Tahu semua. Oke. Okay. Kita masuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Rumus satu, lam ketika diucapkan al tidak boleh ada pantulan, tidak boleh al, tidak boleh al. Karena itu, kalau di kampung kita biasa ada imam alhamdulillah, ada tuh ya, ada. Makanya tidak boleh dipantulkan al, 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 mulutnya dibuka al. Al, alha, alha, alhamdu, alhamdu, du, du, beda. Beda. Bedanya bagaimana? Ini keluar di rahang, tipis. Ini keluar di rahang tebal. Apa sifatnya keluar rahang tipis? Bagaimana cara mengucapkannya? Dari samping ke depan. Jadi bukan alhamdu, tapi alhamdu, alhamdu, ya alhamdulillahi. 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 Huruf H, H yang pertama itu bersih. Bersih, boros nafas. Ya, tenggorokan bagian tengah. Coba. Ya, coba du. Du. Coba. Jangan joget, coba. Du, du, ya, ya, kalau-kalah, ya, sifatnya kalau-kalah, dipantulkan, nafas dan suaranya ditahan, kalau-kalah, alhamdulillahi, alhamdulillahi, berapa jari? Du, dua, tidak boleh tiga, ya, du, dua. Kemudian H. 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 Tenggorokan bagian. Ba. Ba. Bawah. Kan kapan mandri bingkai ya. H. H. Lillahi. Lillahi. Rabbil. 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 Ah, banyak jangan terlalu kuat. Rabbil. Robbil. Ketika lamnya maka mulutnya dibuka. Robbil. Robbil.
Jangan Rabbil. 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 A. 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 Tenggorokan bagian tengah. Ha'a. Rabbil a. Rabbil a. Lamin. Gampang saja toh? Gampang toh? Ya. Siap. Selamat sampai tujuan. Stop. Syukran kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sederhana saja ya. Itulah di ayat kedua Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya kira tidak ada problem di sini kecuali di huruf al ya. Alhamdu. Tidak boleh juga alhamdu, tapi alhamdu. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Baik, pekan depan silakan bawa buku, pulpen, kita ujian. Ujiannya adalah huruf di ta'awudz dengan basmalah. Ya, ujiannya adalah makhraj dengan sifatnya, ya. Yang saya sebutkan saya tadi, ya. Saya ingat semua wajahnya. Oke. Okay. Ada absen. Ada absen. Ya. Kalau tidak hadir. Ya, saya akan tas. Ya, baik insyaallah. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai sini pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran tak semua. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.